Gue baru bangun nih ya, dan tiba-tiba ada berita dari si Kai ini ya. Kominfo blokir Steam PayPal. Steam Epic Games Origin hingga PayPal resmi sudah diblokir Kominfo. Gue gak tahu dah maksud si Kai ini ngeblokir apa dah. Gue gak tahu ya. Jadi mungkin bapak-bapak K ini bisa jelaskan pada saya ya. Ke bapak K, maksud Anda ngeblok Steam Epic Games Origin hingga PayPal apa? Gue diem toleh-toleh tapi sekalinya kerja salah kabeh. Kalian udah mutus banyak rezeki orang, tau gak? Kayak bisnis warnet. Mereka mau ngapain sekarang, anjir? Terus PayPal. PayPal juga kenapa gitu? Banyak orang yang kerjanya di PayPal. Jangan PayPal masih ada saldo. Sama gue juga ada. Nih banyak gue. PayPal, why? Kenapa PayPal? Rezeki orang lu putus. Kalau di blog ini juga bakal banyak orang yang download game bajakan jadinya kan. Kalian kalau pekerja-pekerjanya sika nonton ya, jelasin kalau nggak di komen Instagram gue, DM dah. Gue nggak tahu maksud kalian sumpah. Jadi dari tadi gue mengomentari Kominfo Wakanda ya. Reject modernity, return to bajakan ya. Ini guys, sekarang Kominfo ngerasa gini guys. We did it! We save! Wakanda ya. Ini enggak guys, gue Wakanda ini beda ya. Jadi gue bukan yang ini, tapi yang Wakanda guys ya. We did it, Patrick, we save Wakanda. Tapi belakangnya kebakar ya. Jadi kayak mereka itu kayak bekerja. Bagi mereka kayak kita membuat negara ini maju. Tanpa mereka sadar malah hancur ya negara Wakanda ya. Wakanda goblok. Ini sekarang wajah-wajah Kominfo baru aja blokir Steam Epic Games Uplay sama PayPal. Pas buka kalender, kembali ke tahun masa lalu ya, kembali ke 1984. Cara pindah negara. Siapa yang pindah negara, guys? Ini ya, pokoknya buat Kominfo Wakanda ya, kalian mending diem deh, sumpah, mending diem ya. Yang meresahkan itu bukan konten gue, cuman aturan lu yang meresahkan. Tahu enggak Wakanda? Gue sebenarnya enggak mau ikut-ikut tentang ini, cuman gimana ya? Soalnya ini menyangkut rezeki banyak orang ya. Ini menyangkut rezeki banyak orang, ini menyangkut kebebasan orang, ini menyangkut hiburan orang ya. Ada yang kasih tahu alamatnya, guys. Selamat pagi, Steam. Sekedar ngasih tahu, kantor Kominfo ada di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 9, Wakanda Pusat ya. Pokoknya kalian kalau mau ke situ silakan, Steam ya. Ya udah, intinya itu aja ya, karena sebenarnya gue enggak mau ikut-ikut tentang ini, cuman gimana ya? Teman-teman gue juga kerjanya ada yang dapat duit dari PayPal. Itu teman-teman gue, mungkin siapa aja ya. Mungkin banyak teman-teman yang nonton ini juga kerja dapat duit dari PayPal atau gimana. Jadi terganggu gara-gara Kominfo Wakanda yang ini, yang badut ya. Jadi buat bapak-bapak Kominfo yang bekerja di Wakanda ini, tolong DM saya ya. Saya kepo maksudnya gimana, jelasin. Mungkin ada salah kata di sini ya, jelasin makanya ya, kita belajar di sini. Katanya pengen maju.